terpaksa dihentikan sementara setelah terjadi tabrakan yang disebut sebagai terparah dalam sejarah balap sepeda itu. Lomba Tour de France sempat terhenti selama 10 menit setelah terjadi tabrakan melibatkan lebih dari 20 pesepeda di etape ketiga di jalanan lurus antara kota Anvers dan Huy di Belgia. Pemimpin balapan Fabian Cancellara terpaksa harus keluar dari lomba lantaran tulang punggungnya patah akibat tabrakan beruntun itu. Tabrakan di jalanan lurus itu terjadi ketika para pesepeda memacu kecepatan hingga 50 km per jam. Beberapa pembalap bahkan terpelanting melayang hingga beberapa meter ke udara dan jatuh mengenaskan. Insiden itu menyebabkan sejumlah pembalap harus dirawat di rumah sakit akibat luka serius.